Setiap orang punya tujuan, harapan, keinginan, dan juga masalah masing-masing pastinya. Mas bro, mau ngapain? Itu pagernya kebuka. Aduh. Asu, orang nggak mau. Dibilangin bandel banget ngeyel nih orang. Nah, kan? Sebentar. Ini orang kayaknya mau maling nih dia nih. Tampangnya sih gitu. Cuma nggak boleh suzon dulu. Lihat nih orang. Ngapain sih dia nih? Dika, susu coklatnya diminum dulu. Nggak mau, Mak. Dika ini kan udah gede, Mak. Dika udah telat wawancara, Mak. Ya ampun, Dika. Kenapa lagi sih, Mak? Dika ini kan udah gede, Mak. Masa masih harus suruh minum susu? Dika ini mau kerja kantoran, Mak. Bukan itu, tapi itu. Kenapa kamu belum pakai celana? Nah, sekarang Dika udah kelihatan ganteng belum, Mak? Ganteng? Iya loh, anak emak. Mak, susu Dika? Abis. Kamu gak mau minum susu? Oh iya ya. Ini Dika. Doi hari ini dapat panggilan kerja nih. Mudah-mudahan diterima. Diterima di sisinya. Sukses mah bro. Oke mah. Kita jalan dulu. Assalamualaikum ya. Salam. Mak. Tasnya ketinggalan. Hati-hati. Ya. Fokus. Segar. Woi. Kelamaan slow motion-nya. Lu kira ini lagi iklan pelangsing badan? Anita mau jadi model nih. Segar. Lemesin bang. Jangan dikakuin. Astaga, amin. Jam segini belum bangun. Mana tidur lu, sok cantik banget lu. Itu iler angkat, Min. Telepon. Min, gimana sih lu? Bini lu mau beranak masih kerja aja, pakai lembur segala lagi. Ntar cucu gua ngeborojol, siapa yang ngajanin? Lu kan babenya. Muke gile lo. Hah? Udah lahir, Be? Alhamdulillah. Awewe lelaki, Be? Banci, dablek kayak lo. Astagfirullahaladzim, Mbak Be, tong bercanda atuh, Be? Ya udah jangan pakai lama. Mantu kampret lo. Ya udah, Be. Abdi ngas berangkatnya. Tunggu ya, Be.
Kenapa sih cewek kejam banget? Gua kan cuma bercandain dia doang pas pakai pensil alis. Terus alisnya cuma kecoret dikit, keles. Oh my god. Kalau hanya karena masalah kecil aja gua sudah diputusin, gimana ntar masalah gede? Gua gak bisa kayak gini. Gua harus move on. Ya elah, move on. Adam, Adam. Generasi mencer. Baru diputusin aja galau. Sekalian aja, Dam. Lu cemilin tuh obat nyamuk kunyah. Emang ada ya? Hai cewek, hari pagi ya. Waduh, sombongmu bagian yang ngundek baru nyahok lu dek. Sombong gue. Mas, siapa lo mas? Antar ulangnya ke rumah sakit ini tuh. Maaf mas, saya bukan beca. Iku mas ya teh, belagu. Teguna mana punya motor, cilepeng. Lu pikir aku tukang ojek apa? Pelecehan. Asu. Biasa sih bang, jangan marah. Kamu bukan tukang ojek kan? Lah kok tahu toh mas? Ya tau lah, kan saya dengar obrolan abang sama bapak-bapak tadi yang lagi lari di depan. Yaudah. Dadah. Wih asu wih yuk ambil. Bang, kau tuh remah gue kayak bang? Sini bang, saya bantu dorong. Enggak bang, saya bisa sendiri kok bang. Bang, kok panik gitu sih bang mukanya bang? Asu, tanganmu gatel. Bukan maling kan? Anu, bukan kok bang, enggak. Oh, soalnya yang saya tahu ini motor Pak Haji dulu bang. Rumah di ujung sana, no. Abang itu siapanya ya? Bukan siapa-siapa kok bang. Kalau gitu, saya titip motornya ya bang. Biar dunia tahu betapa besar cinta gue kepadanya. Dan biarkan angin yang menyampaikan berita kepergianku kepadanya. Setelah semua yang terjadi, yang terindah takkan kembali. Bang, ada apa sih bang? Hah? Ada apa sih? Hah? Itu ada. Hah? Ada bom. Ada teroris bang. Hah? Serius bang? Ada teroris bawa bom? Terus keliling-keliling naik motor. Ayo kita kabur bang. Bang. Ayo kita kabur bang. Ada teroris bawa bom. Ada teroris bawa bom. Hah?
ada bom. Kusut banget sih. Apa yang lo pikirin sih? Siapa yang sakit? Adikku loro, Pak. Oh, dua adik lo? Sakit, Pak, sakit. Yang jelas dong ngomong. Oh, dokter harus segera dioperasi. Tapi aku kira di duit ya, Pak. Kami anak yatim piatu, Pak Haji. Lo punya BPJS? BPJS kok apa, Pak Haji? BPJS? Entuk? Adalah yes. Apa? Gue juga gak tahu. Ya Allah. Jadi gini aja Tong, lo gue bantu biaya DP operasi adek lo. Operasi ya Allah. Nanti gue juga bantu lo ngurus BPJS. Cuman lo mau gak bantu gue? Mau banget, apa yang bisa dibantu Pak? Jadi begini, anak gue mau lahiran. Lakinya alias menantu gue dapat tugas lembur dari kantornya. Lo tolong ambilin motor di rumah gue. Wah, itu mah gampang Pak Haji. Saya boleh minta alamatnya Pak? Boleh, lo inget-inget ya. Lo simpan di kepala, jangan taruh di kaki. Komplek itu nggak jauh dari sini. Blok C3 nomor 3. Ini kunci motornya. Makasih Pak. Aduh, mak dikipe, lupa lagi gua kasih duit bensinnya. Bawa tuh motor udah 3 hari gak diisi bensinnya. Celaka 12. Pak Haji, Pak Haji. Biang kerok nih orang. Yeah.